jangan di situ, Pak. Jangan di situ. Nelpon pakai nomor Bunda. Si Najar. Hah? Bundanya mana? Bahas ke situ, bah. Hei, awas ketipa, hei. Jangan main di situ, jangan. Najar. Ah, jangan dekat itu, tiang. Siapa? Ini om yang lama. Udah jelek banget. Iya. Mana duitnya? Ntar kalau beli ntar Bunda mana aja? Agak ada pulang. Hah? Manajer. Taruh di tas. Istirahat. Ayo. What?
tangannya nggak boleh begini ya. Lakukan sedikit lagi.
shooting percobaan dilakukan lagi-lagi masih jauh dari sasaran penjaga gawang dari kesebelasan Kosta lagi satu umpan yang salah dilakukan oleh Wawan Saputra nomor 15 dari kesebelasan Perumda cukup baik secara penonton dari kesebelasan Kosta dijatuhkan kali ini oleh Dede Rizal dibentuk dari kesebelasan Pernah Muda dan bebas untuk kesebelasan Pernah Muda yang akan menjadi kesebelasan foto video aja. Jangan main di situ terkena tanaman. Kepada Fajar Ahmad, kepada Dede Rizal, kepada Dede kali ini
Terjadi di sana, akan ditekan bebas untuk
kesebelasan pernah muda tidak offset penalti 15 dari kesebelasan pernah muda Mansur Ahmad seorang penonton kali ini halat fitur terakhir dari kesebelasan Moskow FC dilewati dengan mudah oleh Norpul 15 angkat bola umpan dari Kiamsau lagi-lagi umpan dari Kiamsana terukur dari kesebelasan pernah muda masih dapat diintersep oleh Alfredo Dewanta jali Hertunat serara penonton back kiri dari kesebelasan Moskow FC berikan kepada Fajar, Fajar kepada Ahmad, Fajar kepada Ablay, Ablay kepada Fajar, Fajar Ahmad dari Isra Pratan, berikan kepada Ablay, kembali jari Hertunan masih jari jari serah penonton sayang ribu kali sayang kali ini kerjasama yang sangat baik dilakukan oleh jari Hertunan dan Ajar Ahmad lagi mampu diselamatkan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Permahuna ya serah penonton kali ini semakin sore semakin menarik untuk sama-sama kita saksikan pertandingan antara kesebelasan Permahuna berhadapan dengan kesebelasan Poskep berada di lini pertahanan dari kesebelasan Poskep yang seorang penonton kali ini lakukan sudah umpan yang sangat baik Fajar Ahmad dengan tenang kali ini intercept yang sangat baik dari seorang Fajar apa yang terjadi kali ini nomor 77 dari kesebelasan Permahuna rupanya mengenai salah satu pemain dari kesebelasan Bosna jadi tendangan penjuru kesekian kalinya bagi kesebelasan Permahuna namun penunggu harapan kembali lakukan sudah cukup baik datangnya kali ini cukup baik lagi-lagi intercept yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bosna lini pertahanan yang tersusun rapi kali ini dikomandoi oleh Kuning dan kawan-kawan nomor 77 dari kesebelasan Permahuna cukup baik melalui Hilman Kaili masih segera penonton kali ini dibuang saja diselamatkan oleh Hilman Sari tidak mau mengambil resiko rupa-rupanya Hilman Sari jadi tendangan penjuru untuk kesekian kalinya bagi kesebelasan Permahuna Permahuna angkat bola ke muka cukup baik Norpul 15 lagi sayang serah penonton jadi Hilman kali ini bukan umpan lebar kanan ke kanan bukan kepada Fajar kepada Fajar Fajar mencari umpan kali ini dapat diperset oleh pemain dari kesebelasan Permahuna
menguasai bola di bayang-bayang oleh Sari. Rupa-rupanya terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bernaduda. Nomor 15 kuasai bola sepenuhnya, berikan kali ini kepada rekannya cukup baik. Nomor 18 terlepas kali ini kontrol bola yang dilakukan oleh kesebelasan Bernaduda. Pergerakan yang sangat baik, pergerakan yang sangat elegan dilakukan oleh Fajar Ahmad Dogil. Sendirian kali ini Dede Rizkian lakukan. Siapakah yang akan mengambil kendaraan bebas? Rupa-rupanya Fajar Ahmad Dogil berdiri di sana. Fajar putus yang dilakukan oleh kesebelasan Bernaduda. Wah, masih ada gol. Dapat bebas secara kali ini Francesco kuasai bola. Apa yang terjadi? Gaya otak-atik sejenak ikat kepada rekannya. Jadi kembali Pisano. Sutik yang sangat baik kali ini dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Bernaduda. Sayang secara berada dapat intercept oleh kepala gawang dari kesebelasan Posta. Dede Rizkian mengejar bola. Dapatkah kali ini Dede Rizkian lakukan sutik? Rupa-rupanya empat.